semua sayur, babe. Serius, aku tengok dalam filem ni memang aku... Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. Suara ni Zaf berada di Oh Media Gaming. Jutaan terima kasih kepada Oh Media kerana sudi menerima kunjungan Zaf dan sudi meminjamkan venue ini untuk Zaf record review pada hari ini. Hari ini Zaf nak buat sedikit review tentang filem Geran. Alright, filem Geran ini merupakan filem arahan Ariel Abu Bakar. Filem ini dibintangi oleh Namron sebagai Pak Nayan, Koharullah Majid sebagai Ali, Fat Anwar sebagai Mat Arif, Salihuddin Abu Bakar sebagai Mi Piang, Fina Tajuddin sebagai Fatimah dan juga Azlan Komeng sebagai Kaha. Filem Geran ini mengisahkan tentang keluarga Pak Nayan yang terdiri daripada Ali, Mat Arif dan juga Fatimah dan juga Pak Nayan sendiri cuba mendapatkan kembali geran yang telah diambil oleh Kaha. Honestly, Zaf sebenarnya baru saja lepas menonton filem ini pagi tadi pukul 9.50 MBO Era Square Mall dan sayangnya filem ini tidak ditayangkan di dua pawagam yang sentiasa orang datang. Maksudnya di TGV Aeon Seremban 2 dan juga GSC Palm Mall, dua-dua pawagam ni tak ada filem Geran. So aku terpaksa pergi ke Mall Hantu dan akhirnya aku dapat tonton juga pagi tadi. Aku punya expectation sebenarnya tak ada. Aku tak ada expectation untuk filem ni sebab minggu lepas kebanyakan daripada kawan-kawan media aku dah pergi menonton filem Geran di gala premiere dia dan kebanyakan mereka memberikan rating yang agak bercampur. Ada yang memberikan rating yang sangat tinggi, ada yang bagi kepada mediocre, tapi tak ada lagi lah yang bagi rating yang agak rendah. Dan mereka banyak meng-highlightkan tentang action sequence di dalam filem ini. So, aku tak ada expect apa-apa lah tentang filem ni. Yang aku hanya mengharapkan agar filem ini memang berbaloi lah dengan apa yang aku belanjakan duit pagi tadi kan. Overall filem Geran ini merupakan filem aksi dan juga filem drama. Aku boleh rangkumkan sebagai filem aksi tu sebanyak 80% lah. Daripada semua pelakon-pelakon yang ada kat dalam ni, semua aku tak pernah nampak kecuali Namron. Namron je yang aku pernah nampak dan semua pelakon lain memang okey. Aku nak highlightkan pelakonan daripada Fina Tajuddin sebagai Fatimah. Holy shit guys, aku nak sebut itu yang pertama sebab lakonan Fina Tajuddin sebagai anak Pak Nayan iaitu Fatimah, dia memang menggambarkan seorang kakak tapi apabila dia masuk ke dalam mode pahlawan dia, oh my god, seperti mana yang you guys tengok dalam trailer dia, fighting sequence untuk Fatimah aku agak kagum gila sebab dia nak kau nampak wanita berbaju kurung, bertudung, belasah semua lelaki-lelaki yang pergi attack dia. Semua sayur, babe. Serius, aku tengok dalam filem ni memang aku sangat suka dengan karakter Fatimah. Fat Anwar sebagai Mat Arif, anak bongsu dalam keluarga tersebut dan juga Koharullah Majid sebagai Ali, sebagai anak sulung dalam keluarga tersebut. Untuk Koharullah Majid, dia punya watak ni macam more of a serious punya abang yang sangat serius. Dan Koharullah Majid ni adalah dia punya highlight adalah dia punya fighting sequence. Dan juga aku nak sentuh tentang Mi Piang, okay, lakonan Salihuddin Abu Bakar. Lakonan Mi Piang dalam ini, Salihuddin Abu Bakar ni aku ada perasan dia pernah muncul dalam filem-filem Melayu dan kebanyakan filem-filem dia dalam genre komedi dan juga filem action, tapi more of dia adalah side character, dia adalah orang kanan watak utama. Dan sebelum-sebelum ini aku memang tak suka dengan Salihuddin Abu Bakar ni. Watak dia sangat annoying. Yang paling obvious sekali apa celup tok, benda tu lah. Dia, kalau kau ingat lakonan dia dulu memang aku rasa macam menyampah gila tau. Tapi untuk dalam filem ini dia punya character was tidak se-annoying as before, tapi dia punya jokes, dia punya punchline semua kena dan aku suka. Dia tidak melebih-lebih. Bagi aku memang just nice lah. Dan aku boleh katakan dia adalah karakter yang paling aku suka di dalam filem Geran ini. Pak Nayan, Namron babe, kau bagi watak apa pun dia jadi. Aku sangat respect Namron sebab dah banyak kali aku tengok filem, tak ada satu karakter pun yang menghampakan daripada semua filem yang dia pernah berlakon. Memang semua memang tip-top. Peranan dia sebagai seorang ayah yang begitu sayangkan anak-anak dia. Dan aku agak rasa macam aduh, ni kalau arwah bapak aku tengok ni memang rasa macam ni dia lah ni. Kau boleh rasa dia lah ni. Azlan Komeng, dah lama aku tak nampak Azlan Komeng ni. Azlan Komeng sebagai Kaha, sebagai villain dalam filem ini, memang I was like, kau boleh rasa terancam lah dengan badan dia yang agak tegap. Kau rasa macam dia adalah villain yang bersesuaian dengan genre filem aksi silat semua tu. Oh, dalam filem ini banyak memfokuskan tentang fighting sequence menggunakan elemen-elemen silat tau. Graph excitement aku menonton filem ini, selalunya kalau korang tengok aku tengok filem, mungkin ada graph dia daripada bawah, mungkin naik ke atas kan. Ada juga yang daripada atas turun merudum ke bawah sehingga ke penghujung filem kan. Tapi untuk filem ini, aku dapat rasakan dia punya graph tu agak mencanak dan agak menurun. Banyak kali mencanak, banyak gila graf dia naik turun. Memang tak ada flow. Memang naik turun. Filem ini dikatakan
bajet dia sangat rendah dan dia banyak menggunakan orang-orang silat sendiri tanpa menggunakan stuntman. So aku bagi thumbs up untuk tu. Dan apa yang aku nak puji adalah dia punya technical. Technical aspek dalam filem ini, kau boleh nampak dia punya quality standard. Daripada mula sampai habis memang tak berubah. Yang paling obvious adalah scene drone. Scene menggunakan drone sangat tip-top. Even filem-filem tempatan yang lain yang apa, yang bajet sangat besar daripada studio-studio yang besar, even dia punya drone sangat sampah. Sangat sampah. Tapi dalam filem ini memang dia punya kualiti sama dengan shot menggunakan kamera biasa. So aku bagi thumbs up. Aku tak tahu dia orang pakai drone apa. Drone dia orang ni sangat mahal, sangat power. Cuma di dalam keseronokan pujian filem ini, ada juga beberapa aspek yang aku tak berapa nak berkenan dengan filem ini. Salah satunya adalah pertukaran scene. Pertukaran scene dalam filem ini, dia ada dalam satu babak itu, sekejap venue A, sekejap venue B. Dia bertukar-tukar. Dan kadang-kadang kau akan rasa pening sekejap. Jap. Aku tengah tengok yang mana satu ni. Kadang-kadang kau akan rasa pening. So, dia banyak menggunakan method tu lah. Fighting sequence aku tak payah cerita. Memang semua orang puji tentang koreografi, cara perlawanan dalam filem ini memang tip-top. Aku sangat suka. Cuma, apabila dia beralih kepada final battle dalam filem ini, aku dapat rasakan dia punya quality agak downgrade sikit. Aku tak tahu sebab apa. Aku rasa sebab kekurangan daripada segi aspek teknikal kot. Dia punya lighting tak berapa nak jelas. Kualiti untuk final battle dia agak kurang sikit berbanding awal-awal. Mungkin sebab salah satu sebab dia adalah dia dalam indoor dan dalam keadaan gelap. So aku boleh nampak obvious kualiti dia merudum gila. Tapi kualiti itu telah ditutup semula oleh fighting sequence yang sangat awesome daripada filem ini. Oh, ada satu benda yang aku tak suka dalam filem ini juga, iaitu continuity. Continuity ni adalah bagaimana kau cuba mengekalkan setiap pergerakan orang itu dalam beberapa angle filem. Honestly, kalau you guys perasan lah, dalam filem ini ada banyak sangat scene-scene yang tidak menjaga continuity dia. Contoh aku bagi example adalah apabila satu angle ini menampakkan Namron memegang lauk itu meletakkan atas pinggan. Kau dah nampak ada dua benda kat atas pinggan. Lepas tu bila tu tukar angle, tiba-tiba pinggan tu kosong. So benda macam tu lah. Kau nampak benda tu tak sekata. Kau tak nampak benda itu tidak dijaga. Aku sebagai audience biasa pun boleh nampak benda ni kan. Bukan nak kata ada satu scene saja, tapi ada beberapa scene. Contoh macam di penghujung filem pun, tiba-tiba dia dah pegang baju villain ni. Dia dah pegang baju Kahar. Tiba-tiba the next angle tiba-tiba tak ada. Mungkin in future films, kalau Ariel Abu Bakar berjaya dengan filem Geran ini, mungkin after this nak buat sequel ataupun filem lain, aku harap dijagalah continuity untuk filem tu. Memang benda itu remeh, benda itu tidak dipandang oleh audience biasa, tapi apabila audience biasa boleh nampak benda tu, itu it's kind of something yang perlu dijaga. Sebab orang yang normal audience pun boleh perasan benda ni, apatah lagi orang-orang yang memang kaji tentang filem kan. Filem ini banyak menekankan tentang perlawanan menggunakan seni bela diri silat. So memang banyak gila scenes fighting dalam filem ini. Kau akan rasa macam tak senang duduk menonton filem ini. Bagi aku, untuk kali pertama untuk memulakan satu perjalanan yang aku rasa boleh jauh pergi, filem Geran ni memang boleh pergi jauh. Aku rasa memang thumbs up lah. Memang bagus untuk the first film. Mungkin after this sequel ataupun future films, aku harap film ini boleh pergi jauh, boleh gempak, boleh dapat kutipan, dan supaya the next film kau boleh buat lebih baik daripada film Geran ni. Aku tak kata film Geran ini tidak baik. Cuma ada beberapa aspek yang aku rasa macam audience biasa pun boleh nampak. So bagi aku, itu adalah kelemahan-kelemahan yang boleh ditutup lah untuk future film kan. Oh, dan juga plot dia agak lemah sikit, sebab ada beberapa scenes yang diletakkan dalam film ini tak relatable, tak ada memberi apa-apa maksud. So bagi aku, benda tu boleh dikeluarkan sebenarnya, boleh straight to the point je, tak payah letak scene tu. Tapi sampai ke sudah film pun, ada 2 ke 3 scenes yang aku rasa macam tak ada kena-mengena dengan film. So aku macam, kenapa nak letak scene tu kan? Mungkin in future films, yes, mungkin dia nak relatekan benda tu ke apa ke, aku tak tahu. Overall, film Geran ini memang worth my time. Aku memang sangat suka. Aku bagi thumbs up kepada semua yang terlibat dalam filem ini. Memang respect you guys. Rating untuk filem Geran ini, Zaf bagi sebanyak 4.5 bintang untuk filem Geran. Alright, so thank you very much to Oh Media dan juga Oh Media Gaming kerana membenarkan Zaf record review ini pada hari ini di tempat mereka, di Oh Media Gaming. Kalau korang nak main game, korang nak test at PS4, Nintendo Switch, korang boleh datang ke sini, ke Semban 2, memang ada. Filem ini dah keluar 10 hari bulan 10 2019. Korang boleh pergi tengok kat Pawagam. Korang boleh check juga jadual di mana Pawagam ini ditayangkan, di Facebook
Zaflog. Zaf akan bagi list dia dekat page Zaflog. Kalau you guys dah pergi tonton, apa pandangan you guys? Tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe ke channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zaflog akan datang. Thank you.